Halo sahabat papan. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kamu tahu di belahan dunia sana, tepatnya di Afrika Tengah, terdapat hewan pembawa penyakit tidur? Hewan tersebut adalah lalat sisih. Berdasarkan data, terdapat kurang lebih 20 jenis lalat sisih yang sudah diketahui. Sekilas bentuk hewan ini berbeda dengan lalat pada umumnya. Di bagian kepala lalat ini terdapat sepasang mata majemuk yang besar. Di bagian punggungnya terdapat sepasang sayap yang transparan, serta hewan ini memiliki moncong seperti jarum. Penyebaran penyakit tidur ini dilakukan oleh lalat sisih dengan cara menghisap darah makhluk hidup. Disebut dengan penyakit tidur karena hewan ini dapat menyebabkan badan lemas, mudah tertidur, dan bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia. Berdasarkan data di internet, setiap tahunnya terdapat 300 ribu orang yang dilaporkan meninggal akibat penyakit ini. Lebih jelasnya, penyakit tidur ini menyerang sistem saraf yang disebabkan oleh mikroba Trypanosoma yang dibawa oleh lalat sisih. Mikroba ini juga dapat menyerang hewan ternak yang menyebabkan hewan tersebut kurang produktif hingga mati. Sungguh mengerikan. Gimana nih pendapat kamu? Atau kamu punya versi sendiri? Kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.